Hai kawan-kawan. Piu. Hai kawan-kawan. Tu mana? Kita nak pergi ke Mata Fair. Malaysian Thailand Halal Food Festival. Okey, okay, Piu. Kan? Banyak makanan kat sini, kita nak cuba. Jom, terus Piu. Jom, bye-bye. Let's go. Yalah, so kita start dari sini. Dia punya festival dia banyak kedai, gerai dia banyak. So kita nak tengok, oi. Apa ni? Dia ada snow ah. Wonder Snow, ice cream in fog. Kita nak cuba tengok ice cream in fog. Then tadi Sarah dengan Q nak cotton candy, kita ambil satulah cotton candy. Satu cotton candy. Dan kita cuba order apa ni nama? Wonder Snow, Wonder Snow, yeah. Eh? Cakap bahasa Thailand ke bahasa Melayu? Melayu. Emang apa sih enggak boleh? Yang ni ya. Eh? Berapa ringgit ni satu? 7 ringgit. Terima kasih. Jadi berapa? 15 ringgit. Boleh. So kita ambil yang mana? Durian ke? Durian set. Durian. Ah, boleh eh? Okay. Itu dia. Dia punya snow. Itu dalam tu adalah snow. Ini ya, snow dia adik. Ha? Ini snow dia lah. Ha. Okey. Berapa lama dia berasap? 5 minit. 5 minit berasap. Ha? Boleh makan? Ha. Oh, okey. Cuba makan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god. Wow. Sangat-sangat menarik sekali. Terima kasih. Three layer. Dia ada minuman dan aiskrim dan ini ada snow eh. Oh, merasap makannya. Makan dia punya ais yang snow ni tadi rasa kacak. Macam numb sikit lidah tu. Dia kata kebas lidah. Okey. Okey, so kita nak cuba Wonder Snow dia ke. Di sini dalam ni ada air, ada aiskrim, aiskrim durian dan ini adalah snow dia ke. So tadi papa dah cuba. Tadi dia ada asap ni ke. Asap juga kurang lah. Nampak asap? Tak berasa lah, kurang lah. Tadi banyak asap lah. Kita rasa aiskrim ni tengok macam mana. Ni aiskrim durian. Aiskrim durian biasa sedap kan? Aiskrim durian sedap. Dan ada bar ni, biskut. Ni kita bagi kat Iran. Bawa aiskrim durian ni, kita ada air eh. Kita cuba, okey, bawah ni dia ada air. Okey. So dia ada jap. Okey, ni yang ni dia ada air. Air soda eh. Air Pepsi. Vanilla Coke. Badi nak si. Okey. Okey eh. Sedap eh. Okey. So kita apa-apa nak pergi, kita nak cuba lagi makanan apa yang sedap dekat sini. Banyak lagi makanan gerai-gerai yang kita tak cuba, kita nak cuba review. Okey. Alright. Okey, Q, habiskan dengan kakak eh. Banyak ah kedai kat sini. So, kita ada nasi Arab. Tom Yum Satun. Tom Yum Satun terkenal kat Thailand kan? Locin pun boleh cuba.
Dan kita sekarang dekat baby crab lah. Nak cuba baby crab. So, baru sampai. Panas-panas lagi abang ah. Baru ini perisa apa bang? Spicy. Spicy. Kita ada telur masin original dengan apa dia ni? Cheese. Habis. Cheese sudah habis. Peace you. Oi. Sawadikap. Kak Kung. Spicy satu. Dan ini apa dia? Egg. Salted egg eh? Salted egg satu dan baby crab satu kita. Satu je? Allah. Baby crab salted. Iya. Campur. Campur sekali. Baik. Alright. Panas-panas lagi dia. Tu dia. Baby crab dia. Bergerak-gerak lagi. Banyak rempah lah. Bos. Spicy. Ganas dia. Okay. So, kita nak cuba. Dia makan tak ada suah eh? Yang tu je? Dia nak bubur ni. Bubur dah. Tak payah. Tak apa. Kita makan macam tu saja. Okay. Terima kasih. Kita beli. Alright. So, dah. Campur 15 lah. Okay. Beli lah. Okay. Alright. So, kita nak review baby crab. Ada dua perisa kat sini. Spicy dengan salted egg. So, mango lah sini. Mango float. Ini ada banyak ni lah. Ayam gunting ni. Sausage ayam gunting. Dan, ini nampak macam something special ni. Ada perut-perut ni. Ini apa orang panggil eh? Kerabu. Kerabu. Kerabu apa eh? Kita ada kerabu Maggi. Semua ada lah. Okay, alright. Kerang sotong bakar top more pada ini. Ini spring roll. Spring roll. Tak spring roll. Di sini banyak ni. Kek pavut. Pavlova. Crepe. Durian crepe. Tom Yum Seafood Patani. Alright, di sini ada Tom Tam. Kerabu Tom Tam tu. Kerabu Maggi pun ada kat sini. Cucuk. Air balang. Beberapa jenis air balang yang nampak menarik dan nampak pekat lah. Makanan-makanan Thailand ni banyak yang famous adalah Maggi tom yam. Banyak kerabu sotong, kerabu mangga, pulut ayam ada sini. Wow. Pulut ayam. Nasi kau mo hatnyai. Nasi kau mo hatnyai. Ada pulut juga, pulut mangga. Boleh? Kita nak cuba pulut mangga satu dan kita nak cuba nasi satu ya. Nasi kaumuk hanyai satu. Pulut mangga satu dan nasi kaumuk satu. Adik ha. 15 ringgit. Ya Allah, lama 5 minit lah pula kena tunggu. Tak apa, kita pusing lagi kita main ambil. So kita bayar dulu dengan ni adalah pulut apa? Pulut mangga harum manis. Thailand sama di cup. Okey. Ya. So RM18. Sekali dengan nasi eh. Okey. Terima kasih. Okey. Lagi saya ambil kering nasi boleh eh? Boleh. So di sini kita ada bihun sup Kedah. Miang. Miang kam. Okey. So miang kam yang mana? Yang tu. Oh ni miang kam. So kita nak cuba miang kam ni Thailand ke Vietnam? Thailand eh? Tak,
Dia macam mana makan? Dia macam ini tester, boleh cuba. Okey, tu ni tester. Kita nak tengok tu. Okey, boleh tunjuk. kita tak pernah makan mi angkam. So dia ada tester kat depan ni. Kita nak tengok macam mana macam mana adik tu tunjukkan kita cara-cara dia nak untuk makan mi angkam ni lah. Dia ambil daun serai kan ni kan? Bukan daun serai. Eh, bukan daun serai. Dia daun kaduk. Okey, daun kaduk nama dia. Okey. So letak kacang dan dia punya bawangnya tu. Ini halia. Oh, halia. Okey, halia dan bawang besar ya. Bawang besar. Limau. And then kelapa, dia ada lemak-lemak. Okey. Ini macam udang ya. Udang kering. Suka pedas ke tak? Okey, boleh cuba dengan cili lah. Wow, satu cukup. Okey, pedas sikit. Okey. Alright. Pas dia dah letak semua, letak kuah. Okey, kuah kicap ke kuah apa ni? Bukan kuah kicap. Oh, dia ada dia campuran lah ya. Ha. Okey. Alright. Okey, so dia angkam berapa ni? 15. So lepas tu makan je terus. Terus masuk dalam mulut makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kena cubalah. Lipat dulu kak. Dia tak terkeluar. Memang menarik. Dia terasa semua dia punya nampak apa? Dia berpeluh kan? Dia pedas sikit kan? Okey. Tak satu je cukup. Okey. Nanti boleh letak satu je kan? Okey. So kita dah beli satu set. Kita boleh cuba dekat rumah nanti. Okey. Okey, terima kasih, Dek. Okey, thank you very much. Ini adalah daging bakar danuk ni. Kerabu Maggi. Kita nak cuba kerabu Maggi satu. Kerabu Maggi dekat sini. Dan kita tengok nampak macam ada daging danuk. Kita tak pergi siam sekarang sebab musim Covid tak pergi siam, tak apa kita duduk kat sini pun ada daging danuk juga. Emang apa sih enggak boleh? Sombong amat. Okey. So kita nak beli apa ni? Kerabu Maggi ya. Kerabu Maggi. Daging bakar danuk ni order kat sini ya. Daging bakar order kat sini ya. Dia set dengan apa ya? Ah, okay, so kita nak order ni lah, special lah. Nasi. Yang set tu, 18. Sekali dengan nasi kan? Yang set dengan nasi pun dia ada telur mata. Telur mata? Okay, boleh. Kita bagi satu set eh. Okay, right. So, dia set daging, telur mata dengan nasi lah. So, harga dia dalam RM18. Okey, hai kawan. Kawan. Kami lagi kita nak makan. Kawan. Hari ni kita nak review makanan Thailand halal food. Okey, dekat Shah Alam, okey. Ni adalah festival halal, okey. Okey, makanan halal daripada Thailand, okey. So okey. So air dia ini adalah green tea, okey. Green tea dia tinggi, panjang. Panjang. Ini ada tea ice. Tea ice. Panjang ni macam mana, Kim? Oh. Okey, harga dia RM8. Harga dia RM8 ni teh ais dan ini adalah green tea. Harga dia RM8. Panjang no, ha? Double kita. So, okey. Oh, tak. Okey, jom. Kita nak cuba yang mana dulu? Ni, ketam. Oh, ketam dulu. Okey, baby crab. Okey, kita ada baby crab. Baby crab ni, baby crab salted egg, Kim. Ha? Ini salted egg. Ha, ini. Ha, kita cuba. Bismillah. Rapuh rangup dan sedap. Dia salted egg. Okay, so yang ni kita ada spicy ke? Ni baby crab spicy ya? Okay. Rangup. Tak adalah pedas sangat. Okay, boleh makan. Kita nak review lagi ke? Nasi. Ini adalah nasi. Boleh. Mia nak makan. Ini adalah nasi kau
kau? Kau mau eh? Komo, komo. Nasi komo dia ada nasi kuning dan ayam. Okay, alright. So kita nak cuba tengok lah. Okay, nasi dia dengan ayam. Nasi dia agak banyak jugalah. Thank you. Thank you. Kan? Nasi dia sedap ni. Nasi dia tak pedas dan nasi dia mak. Seselalu cinta kau dengan campur rasa. Sesayang kau dengan hati yang biasa. Sesayang kau orang lain bukan. Cinta sederhana. Okay, right. So ini dia punya ayam dia. Okay, right. Ayam, asal. Kam. Panas ni. Warna. Okay lah. Ayam ni sedap. Okey, ayam dia okey, sedap. Dia kita try hiscah dengan sos dia kan. Okey. Kita nak cuba nasi harimau daging rano, daging harimau menangis apa ni? Okey. So dia set dia set telur, nasi dengan daging eh, daging. Daging ni daging dia. Daging sedap tu, daging dia lembut. Nasi lagi? Nak rasa nasi ni? Nasi dengan telur ni eh? Ha, dengan dengan daging. Daging ni lembut, sedap. Daging danuk dia. Saya nasihatkan kawan-kawan untuk beli bungkus dan bawa balik saja. Dan daging dia memang lembut dan menarik. Sampai sedap lah daging ni. 20. Perapan daging danuk sedap. Guna tangan boleh. Ha. So ini adalah kerabu Maggi biasa harga RM8. So banyak juga dia punya ni. Punya barang dia. Okey. Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Dia membuat saya yang tak makan dengan tak minum. Dia manis dia. Bungkus dia manis dan masam. Tak pedas sangat. Tak pedas sangat. Kita cuba lagi dia. Sasa sayang kau tetap dengan sa. Sasa cinta kau tetap dengan sa. Jaga dengar sapu hati ini. Hanya ada aku yang saya miliki. Satrama menu daripada Thai memang tak ketinggalan dengan Maggi kerabu lah eh. So Maggi kerabu ni sedap, boleh dapatkan dekat sini. So next kita nak cuba dia punya pulut mangga ke. Mangga dia mangga dia menarik. Kakak Sarah tak sabar nak makan dah sebenarnya kakak Sarah ni. Okey, so ni mangga dia. Okey, mangga dan dia ada santan dan pulut. Ha. Apa? Macam dekat kedai makan Malaysia lah. Oh betul betul. Ya. Ya 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 ya. Ya makan dia kena tuang sikit sini Kyu. Tuang sikit itu okey. Kenapa? Dia campur dia. Sedap kan? Okay, apa pun nak rasa. Oh, mana sedap lah. Kyu makan. Ui. Terangkat lah Kyu makan. Ha? Kyu? Manis eh? Okay. Apa nak cuba tengok. Pulut dengan mangga. Yang mana? Baby crab. Adalah mangga Thai, mangga Thailand. Manis yang mangga dia. Sedap eh? Mangga dia manis dan kena dengan pulut dia, santan dengan pulut dia tu. Oi, terbaiklah. Dia kan dia makan dengan tangan, dia kena makan dengan tangan ni. Ya, Kyu.
Dia malah makan sudu dia. Mang ni dia kena makan macam ni ha. Ingatkan yang tu nasi. Ni pulut. Ha okey. Nak. Tak. Oh. Oh. Memang sedap. Okey. So boleh mai kat sini makan. Okey. Kakak Sarah nak cuba makan. Kak Sarah dah tak sabar nak makan dah eh. Okeylah. Okey, sampai sini video kita nak habiskan makanan kat sini. So banyak lagi makanan yang kita nak habiskan. Okey, tak apa. Sampai di sini saja video kita kan. Kalau kawan-kawan nak kita review makanan yang viral ataupun yang baru, boleh jangan lupa komen di bawah. Dan sampai di sini video kita, jangan lupa tekan subscribe dan like. Bye.